Karena ada pertanyaan, bisa nggak sih ngeprint gambar atau desain dari handphone dengan menggunakan mesin Ricad Alpha? So, kali ini kita akan menjawab seperti apa videonya, tonton terus. Ricad, printer local bright. Nah, teman-teman, jadi kita akan desain atau ambil gambar menggunakan PicsArt dari handphone yang nantinya kita kirim ke Acrorip dan bisa diprint menggunakan mesin printer DTM dari Ricad. Untuk caranya atau proses step by step-nya seperti ini. Jadi seperti biasa, karena tadi screen record-nya nggak bisa nge-record di handphone full, kita langsung aja ke proses printing-nya ya. Nah, untuk proses printing-nya sama seperti biasanya guys, kita tinggal heading ke Acrorip dan langsung kita print. Untuk desainnya seperti yang kalian lihat, ini sangat simpel banget dan kita lanjut dengan menggunakan penampungan. Setelah itu kita lakukan pengovenan dengan cara yang sama, yaitu dengan timer 150 detik dan juga suhu 165 derajat. Next kita press kaos. Untuk hasilnya ini udah oke banget, jadi nggak kelihatan kayak hasil desain dari HP. Warnanya juga keluar secara merata dan solid banget sesuai dengan desain yang kalian inginkan. Oke, BBFM, jadi seperti itu tadi prosesnya. Gimana? Cukup mudah bukan? Kalian bisa juga coba di rumah apakah bisa desain menggunakan PicsArt di handphone. Tapi kalau misalnya kalian lebih suka desain yang cukup detail gitu ya, kalian bisa pakai Photoshop. Tapi kalau misalnya kalian pengen coba-coba dulu, kalian bisa coba lebih gampang mana? Handphone? Pakai aplikasi dari handphone atau pakai Photoshop? Terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau udah nyobain, jangan lupa untuk komen di bawah sini. Dan nantikan terus video-video kami selanjutnya. Sampai jumpa. Bengkel Print Indonesia, solusi jitu UMKM maju.